Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura, Papua menggelar operasi justisi di Pelabuhan Jayapura. Dari operasi tersebut, 50 penumpang dinyatakan positif COVID-19 melalui pemeriksaan tes cepat antigen. Sebagai upaya menekan penularan COVID-19 yang semakin meningkat, Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura menggelar operasi justisi, salah satunya di jalur masuk Pelabuhan Jayapura. Dari total penumpang kapal Pelni KM Labobar, sebanyak 994 orang, terdapat 50 penumpang dari luar Papua positif COVID-19 melalui rapid test antigen. Jika hasil pemeriksaan lanjutan melalui PCR positif, penumpang tersebut lanjut menjalani karantina di tempat isolasi terpadu LPMP Kota Raja. Justisi di mana dalam pelaksanaan tugas tersebut yaitu menertibkan para penumpang yang turun di Pelabuhan Jayapura untuk dilaksanakan pemeriksaan rapid. Di mana dari hasil pemeriksaan yaitu 136 penumpang dari luar Papua, yaitu dari 136 tersebut 50-nya dinyatakan reaktif. Kemudian mereka dipisahkan di ruangan khusus untuk dilaksanakan PCR. Langgeng menambahkan pelaksanaan operasi justisi merupakan rutinitas petugas Satgas COVID-19 Kota Jayapura untuk mengantisipasi semakin masif infeksi COVID-19 di wilayahnya. Rifan Donai, JPM TV, Jayapura, Papua.